ini lokasi tambal bannya yang kemarin ya, Teguh ya. Bosnya Teguh namanya Agus ya. Kan kita ketemu Agus kemarin. Ya. Jadi Teguh ini hanya karyawannya aja. Ya, karyawan. Tanggal 7 Agustus jam berapa kamu sampai sini? Jam 4 pagi. 4 pagi. Kau parkir di mana? Sini. Depan sini. Pas. Depan. Kamu kan harusnya ke arah sana kan? Ya. Arah sana. Kamu kan ke arah dari barat ke timur. Kamu tawarkan 10 tambal ban gak ada yang mau. Betul ya, gak ada yang mau. Terus kamu inisiatif belok ke sini, putar sana. Kau punya inisiatif itu kenapa? Ada pesanan atau kamu cuman coba-coba? Coba-coba. Gak ada pesanan dari teman-temanmu atau dari orang lain lepas sini gak ada? Gak ada. Kamu berinisiatif menawarkan ke ini? Iya. Buka ini waktu itu. Karena dia kalau siang kan tutup ya. Oh. Dia bukanya malam kan? Iya. Teguh tidur di dalam ini kan? Bukanya malam kan? Kurang tahu ah. Jadi dari sana muter sini. Jam 4 pagi, ya. 7 Agustus 2024 jam 4 pagi. Iya. Kamu berhenti di mana? Berhenti di sini, Pak. Berhenti di depan sini. Terus kamu turun. Iya. Kamu sama Yuyun itu ya. Terus kamu tawarkan. Tawarkan gini, Teguhnya ada. Iya, Pak. Teguh sama siapa waktu itu? Sendiri, Pak. Teguh sendiri. Terus kamu tawarin di mana? Tawarin mau jual ban. Mau jual ban. Kamu tawarkan berapa ban? 2, Pak, pertama. Tadi? Hah? 2 pertama, Pak. 2 ban. Terus dia langsung nawar, atau dia telepon bosnya dulu? Ya dia langsung telepon bosnya. Oh, telepon bosnya. Nah, kamu kok tahu bosnya dari mana? Saya nggak tahu bosnya, Pak. Eh? Nggak tahu saya bosnya. Nggak tahu, tapi kok tahu kalau dia telepon bosnya? Ya dia ngomong kok. Oh dia ngomong, dia ngomong kalau telepon bosnya. Dia ngomong kalau telepon bosnya dulu. Iya. Terus bosnya kamu gimana? Ya saya nggak dengar, Pak. Dia ngomong apa sama bosnya? Terus kalau dia nawar, pertama kamu begitu turun. Kamu nawarkan ban, dia langsung buka 2 juta atau dia telepon bosnya dulu? Dia langsung telepon bosnya. Terus beraninya sekian, harga cuma 2 juta. 2 juta. Terus dilihat lagi kan, loh ini bannya yang baru ada berapa? Ada 6, saya bilang. Loh nggak nanggung, ya udah sekalian semua, bosku mau ngambil, kayak gitu. Terus akhirnya dia ngubungin lagi sama bosnya. Langsung bosnya. Jadi sekian. Kata bosnya, sekian nih Pak, 5 juta gitu. Berani 5 juta, ya udah lepas semua. Oh, gitu. Dilepas di sini, mulai jam 4 pagi, ya. Sampai jam? Sampai jam 7. Jam 7, banmu dituker. Banku dituker. Nah, tuker diambil di mana banyak? Lihat, jam 7. Di mana? Di situ, Pak. Berarti ban-ban ini yang dituker? Iya, ban-ban kayak gini. Dia ngambil dari sini, 6 itu dari sini semua. Ya. Dituker di sini. Dituker ya? Iya. Tuker dipasang, jadi banmu ditaruh di sini, yang baru itu 6, kamu diganti ban yang jelek. Iya. Banyak dia di sini. Betul? Betul. Terus dibayarnya gimana sistem pembayarannya? Di transfer, Pak. Transfer, ditransfer apa? Transfer 4 juta, yang 700 cash. Apa? Yang 700 langsung dikasih cash. Terus kamu jalan ke sana, ini kan ke arah barat kan? Iya, Pak. Kamu harusnya kan ke arah bongkaran ke Etek Gresik kan? Tapi kamu ke barat. Iya. Iya, Pak. Ke barat. Itu ke barat, kami. Akhirnya berapa meter? 300 meter baru. Baru pecah ban. Pecah ban langsung. Pusing. Ya ditinggal itu, kamu meninggal itu. Pecah ban 2. Iya. Berarti jarak 300 meter. Kamu enggak berpikir kalau 6 ban kamu ganti ban jelek, bannya bisa pecah. Enggak pikir. Enggak. Enggak punya pikiran gitu. Ya berpikir lah. Hah? Enggak. Yang penting dapat duit itu ya. Jadi transaksi di sini ya, benar ya? Iya. Tambal banyak di Agus ya, yang punya kan Agus namanya. Dia malam aja bukanya. Iya. Iya, Pak. Nah, jelas kan. Ya ini contoh lah. Ya, baru kali ini kita ngadepin kasus kena cewek pun bisa hancur gitu loh. Ya, kena cewek pun bisa hancur. Bukan masalah luang jalan ya. Bukan. 6 ban lo 5 juta loh. Ya sisanya dari sini kamu ke itu pun 1,5 juta loh luang jalannya. Tapi juga. Tapi. Kalau total kan kamu dapat uang kan 1,5 juta perjalanan dari sini ke sana ke Gresik habis. Habis. 5 juta habis. Ya. Habis. Habis. Ya. Berarti bukan masalah luang jalan, bukan.
masalah cewek, bahaya cewek, bahaya. Yang penting kan kita udah ketemu Agus kemarin ya, kamu dengar sendiri ya, kalau butuh, ngerti gak? Ya. Ya. Jadi permasalahan di driver itu banyak, ya lihat, godaannya banyak, ya. Ya selain cewek, ya pergaulan, judi, ya nyabu, pil koplo, jangan ikuti hal seperti itulah. Kasihan betulnya. Benar. Kamu tadi telepon istrimu, udah persiapan kamu nanti di kepolisian, di lapas, habis itu lebih banyak. Habis biaya, tenaga, pikiran, bolar mati kan gak biaya kamu, ya kan? Kalau kamu ditahan di Kendal, kamu mau istri mau besuk, kalau gak dibesuk ya gak tahu lagi aku. Bener gak? Gak apa biayanya. Tapi yang jelas kan kita udah kasih kesempatan. Teguh, ya. Kagus, saya udah informasi. Kalau banyak, kembalikan aja uangnya 5 juta kita kembalikan. Bener ya? Tapi dia ngomong kalau dia hanya jasa lepas aja. Informasinya seperti itu kan? Dia hanya jasa pelepasan aja. Dia hanya perantara aja. Dia jual di mana saya nggak tahu. Dia perantara aja. Kalau secara logika, tanggal 7 Agustus 2024, ini tanggal 10, kemarin tanggal 10 Agustus 2024, banyak masih ada. Secara logika lo ya. Nggak. Yaudah, kita sekarang lihat banyak yang di sana. Ya, di parkiran sana, Pak Fahmi. Di parkiran sana. Ya, lihat parkiran sana. Ban yang dipasang dia, siapa ya? Iya. Ya, mudah-mudahan masih ada jalan keluar lagi. Ya, gitu. Ya, kalau dia mau kembalikan, ya kita kembalikan uang 5 juta, udah. Clear, kan? Kamu enak, dia pun enak, kan? Nggak sampai ke ranah hukum itu, paham ya? Ya kita berharap lah, ya kita tetap laporan ke polisian, ya. Kita lihat dulu yang sana.